Oke, kita lanjut ke tutorial cara membuat lubang kancing. Playlist ini akan membahas tentang mesin jahit Singer 8280 dan pada kesempatan kali ini akan membuat tentang tutorial cara lubang kancing. Oke. Oke, kita lanjut ke cara membuat lubang kancing. Yang pertama itu ini. Sepatunya disiapkan dulu ya. Ini sepatu yang putih. Terus ini sepatunya diganti. Cara ngegantinya gini. Pertama kan harus dilepas dulu. Yang belakang sini dorong ke depan. Tuh, ke arah penjahit dorong ke depan. Di sini itu ada besi ya. Besi yang ini harus lurus sama ini dudukannya. Nah, ini dudukan. Bisa dikebawahkan dulu gini, diluruskan, udah lurus, naik turun sepatu ini. Turunkan ke bawah. Kalau tadi itu ini yang ditekan, kalau mau pasang itu yang ini. Naik turunnya. Turunkan. Kalau pas itu ada bunyi klik. Nah, ini belum ada, angkat sedikit, geser sepatunya ke depan ke belakang sampai ngepas. Nah, ini lepas, ini pasang. Gitu. Lepas lagi ya. Sekarang pasang dengan sepatu lubang kancing. Cara pasangnya gini. Yang ada garis merahnya itu posisi di sebelah kiri ya. Jangan sampai kebalik jadi gini. Yang ada garis merah posisi di sebelah kiri. Untuk pemasangannya itu sama kayak tadi, pasangnya ke besi. Ini belum pas. Nah, gini ya, udah pas. Ini benang simpan lagi di sini. Di bawah sepatu. Dan caranya gini. Kain disimpan dulu. Yang merah ini buat ukuran panjang atau pendeknya. Motif yang merah ini buat ukuran panjang atau pendek. Misalkan teman-teman mau menjahit lubang kancing, biasanya itu 4 garis merah. Pertama gini, 1 misalkan yang merah ketemu yang merah ya. 1, 2, 3, 4. Udah gini, sepatu turun ke bawah. Tuh kan kekunci, gak bisa gerak. Terus untuk jaraknya. Jaraknya itu bisa di 0,5. Jadi supaya rapat hasilnya. Untuk motifnya ini bisa di sini. Ini kelihatan ya, ada nomor 1. Nah, nomor 1 itu yang ini. 1, 2, 3, 4. 2 sama 4 masih 1 ini ya. 1 klik. Itu artinya gini. Jadi kan kalau untuk lubang kancing itu kotak. Kotak itu. Kotak ya. Pertama itu satu bikin garis dari atas ke bawah. Dari atas ke bawah. Satu. Dua itu bikin dari bawah ke kiri. Dua. Tiga dari bawah ke atas. Tiga, empat. Jadi satu, dua, tiga, empat. Jadi bikin kotak. Supaya lebih mudah, biasanya itu saya pakainya gini. Di nomor dua dulu. Jadi bikin. Jadi nomor 4 dulu. Dari 4 ke 1, ke 2, ke 3. Jadi supaya lebih mudah. Coba kita langsung praktek aja gini ya. Pertama di 4 dulu ya. Di nomor 4 dulu. Kita bikin atasnya dulu. Biasakan ditusuk gini. Bikin atasnya. Untuk atasnya sedikit aja. Cukup lah. Biasakan kalau mau muter jahitan, muter motif, jarum itu di atas dulu. Sekarang 4 ya. Terus lanjut ke nomor 1. Nah, 1 ya. Nanti yang 1 itu garis yang ini lurus ke yang pertama, udah lurus stop. Garis yang ini ya,
udah lurus ke yang pertama, kalau udah lurus stop, langsung jalan, stop, tuh udah lurus ya. Kalau misalkan teman-teman masih nginjak itu gak bakalan masalah sebenarnya, itu gak bakalan nabrak, cuman jalan di tempat. Terus biasakan jarum itu di ke ataskan dulu. Sekarang ke nomor 2. 2 dan 4 sama ya. Kalau 4 itu tadi bikin atasnya, kalau 2 bikin bawahnya. Nah, dari 4 tadi kan ke 1, udah di 1, balik lagi ke 2. 2 itu bikin bawahnya sama kayak tadi, sedikit aja. Cukup. Biasakan jarum selalu di atas, nanti bisa jadi patah atau bengkok. Lalu ke nomor 3. Nah, gini udah jadi. Tuh. Kenapa tadi saya bikin yang pertama itu di nomor 4 dulu, bikin atasnya dulu. Jadi kan supaya pas akhir itu kan nomor 3 dari bawah ke atas nggak kelebihan. Jadi ada pembatas. Gitu. Coba saya ulangi lagi tanpa berhenti. Jadi maksudnya itu langsung tanpa muter-muter motif jahitan yang tadi. Coba saya bikin lagi 4 garis merah ya. Sebenarnya itu untuk lubang kancing 4 langkah kayak gini, ini mudah. Lepas. Benangnya lepas. Supaya nggak gampang lepas, biasakan teman-teman pas ngegunting benangnya itu agak panjangan ya, biar nggak lepas kayak gini. Benang simpen selalu di bawah sepatu. Simpan di bawah sepatu kayak gini. Yang pertama itu diukur dulu gini. Lalu pilih nomor 4 dulu. Sedikit, lalu ke 1 sampai garis yang pertama. Lalu ke 2 bikin bawahnya sedikit. Jarum selalu di atas, lalu ke 3. Tuh, sebenarnya cepat. Cuman beberapa detik udah jadi. Nah, gini hasilnya ya. Kalau udah jadi, ini ada pendedel dari bawaannya, biasanya ada. Tinggal tusuk ke sini. Lalu dorong pakai tengahnya. Nah, gini.